Buka puasa ini wajib. Teh pucuk harum. Oh!
Matematika dan Regionalnya Tabang 16 Kodim 071 Banyumas. Mas dan seluruh jajaran Polres Banyumas yang kami hormati pula, rekan-rekan perwira, bintara, tamtama, serta ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 16, Kodim 071 Banyumas. Atas izin Kemudian Kodim 071 Banyumas, izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada Kodim 071 Banyumas di Makodim Tubung segala kebijakan Komandan. Kemudian kami juga selalu memohon bimbingan, petunjuk, serta arahan dari Komandan Kodim 071 Banyumas dalam mengasuh tugas sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolres Banyumas beserta jajarannya, yang saya hormati para perwira, bintara dan pamtama serta ASN jajaran Kodim 071 0701 Banyumas, yang saya cintai dan saya banggakan, ibu-ibu pengurus Persit beserta seluruh anggota Persit yang cantik-cantik pada sore hari ini, yang selalu dicintai suaminya ya Bu ya. Ya dan intinya marilah kita panjatkan puji syukur anggota Polres Banyumas. Saya melihat dan berkesan bahwa seluruh anggota Kodim dan Polres ini benar-benar memiliki integrasi yang sangat kuat. Ya. Terbukti pada sore hari ini bersama-sama menyambut kedatangan saya. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya sinergitas pada sore hari ini, ya, khususnya dalam menyelenggarakan acara ini, akan terus berlanjut dan terus dipupuk serta dikembangkan pada pelaksanaan tugas, ya, khususnya pada masa jabatan saya. Terima kasih ini Bapak Kapolres. Kami sekeluarga dalam ini beserta istri sangat berbangga ya, bisa disambut di sini beserta Bapak Kapolres dan jajarannya. Dan saya berterima kasih kepada seluruh warga Kodim 071 bahwa pada sore hari ini bersama-sama menyambut kedatangan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kodim 0701 Banyumas beserta sambutan dari warga Polres Banyumas yang sangat antusias dan bersemangat menyambut kedatangan saya sekeluarga. Kemudian tugas pokok dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD, tentunya Kodim 0701 Banyumas, salah satu tugasnya yaitu mengamankan tentang pilkada. Hal ini sejalan sesuai dengan perintah dari Bapak Kasat dan Bapak Panglima TNI. Dan nantinya ini akan kita laksanakan pengamanan dalam rangka membackup kekuatan Polri. Nanti teknis lapangannya akan kita atur kemudian. Kemudian yang kedua, secara internal kita juga menekankan bahwa kita harus menjaga dan menjunjung tinggi netralitas TNI. Tidak ada intervensi atau campur tangan, bahkan melaksanakan atau melakukan politik praktis pada saat pelaksanaan pilkada ini.
dan harapan saya seluruh warga Kodim 0701 Banyumas dan Polres beserta seluruh lapisan masyarakat di Banyumas dan sekitarnya turut mendukung tentang pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam antisipasi kami akan menempatkan tentu saja titik-titik pengamanan yang dianggap sebagai titik hotspot atau vulnerable area atau daerah yang rawan. Kemudian yang kedua juga tentunya kita memantau wilayah dan situasi di daerah Banyumas sekitarnya yang secara teknis nantinya akan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian. Yang berkuasa, apa saja itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan hujan ini salah satu rahmat kita yang diturunkan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hujan yang turun ini, mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Keistimewaan Allah memberikan rahmat karena nanti umatnya Nabi Muhammad SAW ada dua hal yang harus dilalui, mau tidak mau pasti akan mengalami. Apa itu? Yang pertama adalah masuknya ke kubur dengan rasa gelap. Yang kedua, masuknya di hari kiamat dengan rasa gelap. Orang yang akan diterangi di dalam kubur dan diterangi nanti apabila di hari kiamat adalah kalau kita di dunia ini mau berpuasa di dalam bulan Ramadan dan mau membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam ini. Jelas, kita kalau masuk ke dalam rumah, rumahnya sendiri di saat listrik padam, itu saja kita tidak bisa menghitungnya. Tapi karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, berbahagialah orang-orang yang sampai kepada bulan Ramadan ini, ia akan memberikan ampunan yang Ramadana imanan waktu saban kubiro lalu maka berdalamin dandi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan termasuk dosa kita semua. Allahumma.